Ratusan massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalsel melakukan aksi bela Palestina di perempatan Hotel Al-Jumat siang. Sejumlah peserta aksi juga terlihat membawa atribut seperti bendera Palestina. Pada aksi itu mereka juga meneriakan untuk membebaskan Palestina dari jajahan Zionis Israel. Agar mereka segera meninggalkan tanah air kita, meninggalkan Republik Indonesia ini, dan kita akan kutuk terus Zionis Israel. Aksi juga sebagai bentuk solidaritas antar sesama muslim, terlebih korban di jalur Gaza kebanyakan anak dan perempuan. Mereka mengutuk keras perbuatan Israel terhadap Palestina. Dalam orasinya, mereka juga menuntut perwakilan Amerika Serikat dan Israel agar segera angkat kaki dari Indonesia dan menghentikan peperangan yang saat ini yang masih terjadi di jalur Gaza. Beda sama pekan kemarin di Jakarta, ini menyeluruh hampir setiap provinsi di Indonesia. Teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah juga melaksanakan aksi bela Palestina. Tentu aksi bela Palestina ini adalah bentuk solidaritas kita terhadap kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi terhadap masyarakat Palestina. Ya, jadi ada beberapa tuntutan kita ya, baik secara institusi negara bahwa peran negara Indonesia harus tetap terus aktif menyuarakan gencatan senjata yang terjadi di Palestina. Presiden beserta Menlu harus berkolaborasi dengan negara-negara muslim khususnya bagaimana agar negara Palestina secara merdeka dan tidak ada lagi kekerasan dan penindasan terhadap rakyat Palestina yang ada di Gaza. Sementara aksi tersebut juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas di kawasan itu dan memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Zenfali Fiduta TV Banjarmasin.